Pak Erza sebagai kader Gelora ya, mungkin dalam rangka HUT RI ini yang ke-78 Pak, sebagai kader Gelora ini, Kota Gelora, apa aja nih Pak tujuan HUT RI sekarang? Support dari supportnya Pak. Saya berharap bangsa kita, bangsa Indonesia, bebas dari penjajah. Penjajah dalam hal apa? Satu, penjajah dalam hal, karena saya bidangnya bisnis, dalam hal bisnis banyak proyek-proyek, banyak investor yang masuk ke Kota Cirebon, tapi masih dijajah oleh orang luar. Dan karena banyak pengusaha-pengusaha lokal yang tidak diikutsertakan dalam kegiatan usaha-usaha. Saya berharap bangsa Indonesia di umur 78 tahun ini bisa bebas dan bisa merdeka dari para penjajah-penjajah investor. Mungkin pesan dari Pak Erja berpanjang. Saya berharap ekonomi bangsa Indonesia ini bisa tumbuh dengan adanya investor di Cirebon,